Mayang kita sudah selesai. Ya. Itulah cuplikan bagaimana kisah Eko Kisa. Sebagian peran iya ya. Kayak sudah hafal cepat, tapi, lugas. Tapi bisa ya baru 3 tag. Iya, akhirnya. Dedekan pastinya ya kan. Selalu sih. Yang enggak diketahui orang itu adalah ketika di depan kamera itu beda gitu loh mentalnya gitu ya kan. Oke, baik. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di-subscribe, like, komen supaya kami itu bisa semangat terus membuat video agar kalian itu bisa menjadi motivasi untuk menjadi seorang entertainer yang baik dan benar. Asik. Bye-bye.